Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan ada beberapa informasi yang pastinya akan Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Setelah Ayu Ting Ting dan juga semua keluarga maternity shoot, dan hasilnya sangat membanggakan karena semua keluarga sempat hadir dan juga berpakaian sangat serasi. Hari ini kita juga dikejutkan dengan penampilan Ayu Ting Ting di salah satu ice skating nih ya. Di sini Ayu Ting Ting sedang belajar ice skating pemirsa, dan dipandu oleh seorang pria berpakaian serba hitam dan di sana menggunakan masker. Masih tertutup siapakah pria tersebut dan masih tanda tanya besar. Siapakah pria yang memberikan pelatihan ice skating untuk Ayu Ting Ting? Dan terlihat di sana Ayu Ting Ting sangat kaku karena memang belum lancar, dan di sana terlihat pria tersebut selalu memegangi tangan dari Ayu Ting Ting. Dan di sana juga ternyata ada Bilqis Humairah Razak yang ikut bersama dengan bundanya main ice skating bersama. Wah, penampilan yang sangat mirip dengan bintang tamu yang hadir di Brownies TV kemarin. Namun bedanya, pria tersebut adalah seorang perenang hebat. Pria tampan ini dikenalkan oleh Brownies TV kepada Ayu Ting Ting kemarin dan hampir-hampir dibuat buffer oleh Ayu. Lihat saja gaya dan juga penampilannya serta senyumannya yang sangat manis ketika Ayu Ting Ting minta digratiskan dalam berenang pemirsa. Pengen latihan renang tapi digratisin untuk Ayu, apa sih yang enggak ya? Dari Maya Wulan 71, ini pingin diajarin renang asik khusus Ayu dapat gratis. Salpok opa jawabannya sambil pegang dada, tulus banget opa ngasih gratisnya. Jadi salah satu sahabat nih yang ikut nimbrung di acara Brownies TV, dan ada penampilan yang kece luar biasa dari sang opa agar memberikan kuliah gratis khusus renang kepada Ayu Ting Ting. Apakah opa tersebut adalah pria yang di ice skating ini? Wah, masih jadi penasaran. Semoga deh Ayu Ting Ting segera bisa ice skating ya, dan semoga semuanya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, selain ada informasi mengenai Ayu Ting Ting, di sini juga Mimin menginformasikan mengenai kegiatan Ayah Rojak yang sedang memasak menggunakan alat pembantu yang sangat luar biasa. Dan di sini juga ada Mom Ayu Ting yang lagi perawatan manja senilai 75 juta rupiah agar selalu tampak cantik. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan obrolan manis dan juga kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang dipersembahkan dari story Ayu dan juga para sahabatnya. Dari sini juga Bilqis Humairah Razak dan Ayu Ting Ting sedang ngobrol manja dan ditanya soal kepribadian dan juga pacar Ayu Ting Ting. Dan Ayu meminta jawaban dari Bilqis mengenai boleh gak bunda punya pacar, dan Bilqis menjawab gak boleh, bolehnya punya bestie aja nih, seperti Boy dan juga Ayu yang memang sudah bestie sejak lama. Kita doakan saja semoga keinginan Ayu dapat segera terkabul dan Bilqis mendapatkan ayah yang baik dan juga perhatian. Itulah doa dari Ayu Ting Ting yang ingin mendapatkan jodoh yang baik, direstui oleh Bilqis dan seluruh keluarga. Oke sahabat, selamat menyaksikan obrolan-obrolan manis. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pacaran enggak sih? Kalau udah pacaran. Karena
Karena dia kis masih jongis. Kok udah punya teman dekat boleh gak sih? Boleh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give. Yalah, bercanda mulu inti. You don't ever wanna stop. Tarik nafas. Tarik nafas. Nafasnya. Kan ayah suka pusing kepalanya. Tahu kolesterolnya berapa. Tapi tensinya normal ya, Bu? Normal, kalau tensinya selain. Makasih Bunda, rumah sakit Bunda, makasih Mawar. Makasih. Udah ngerawat keluarga kita semua. Kolesterol. Palanya suka pusing dia. Cek kolesterol lagi deh. Udah, Mak. Oh, maaf, Kakak, tarik nafas. Dibuang nafasnya. Lihat ayah masaknya pakai facial. Ini ide yang amat sangat bagus ya, ya. Biar minyaknya nggak kena muka, ya Allah, ayah cerdik banget. Alhamdulillah hari ini bisa perawatan lagi di klinik Dermako, suster. Iya. Hari ini kita nyampein nih, sus. Apple up. Yang berapa nih, sus? Ini 75 juta. Masya Allah, 75 juta. Tapi hasilnya memuaskan. Kalau mau ke Dermapo, dicoba ini. Hasilnya juga bagus banget ya, sus. Buat hilangin flek juga. Terus juga apa tuh namanya, mencangkan ya muka dari kerutan-kerutan juga kan, glowing pastinya. Kalau mau coba kemarin ke klinik Dermapo, ada yang terbaru dari Dermapo. Dokter, ya Allah, kangen banget ya. Akhirnya sampai lagi saya kemari dong. Iya, waktunya udah level up juga. Iya, alhamdulillah nyoba ini dok. Ini Morpheus baru. Pokoknya insya Allah bagus sekali kemari. Bagus, 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 pasti bagus hasilnya bagus, dok ya. Pasti udah ya, jamin. Ayo. Pokoknya cuma nggak diraguin lagi, nggak kemana-mana ibu. Ya, jadi kayak itu. Been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test.